Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa waffiqna amalan saliha. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berikanlah kami paham akan ilmu itu, dan berilah kami kekuatan untuk berbuat baik. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, pada pertemuan ketujuh ini, saudara-saudari akan mengetahui materi tentang salat fardu bagian kedua, dengan empat sub pembahasannya adalah, yang pertama, 11 perkara yang membatalkan salat. Yang kedua, 19 perkara yang sunnah dalam salat. Yang ketiga, 22 perkara yang makruh dalam salat. Dan yang keempat, perbedaan cara salat laki-laki dan perempuan. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, adapun pembahasan yang pertama adalah 11 perkara yang membatalkan salat. Abu Syuja' dalam kitabnya Matan Abi Syuja' menyebutkan bahwa والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. Yang artinya adalah, dan sesuatu yang membatalkan salat itu ada 11 perkara, yaitu yang pertama adalah berbicara dengan sengaja, yang kedua melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, yang ketiga hadas kecil atau besar, yang keempat terkena najis, yang kelima terbukanya aurat, yang keenam berubahnya niat, yang ketujuh membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, yang kedelapan, makan, yang kesembilan, minum, yang kesepuluh, tertawa, dan yang kesebelas, murtad. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya yang kedua adalah tentang 19 perkara yang sunnah dikerjakan dalam solat. Abu Syuja' dalam kitabnya Matan Abi Syuja' menyebutkan bahwa وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ, yang artinya adalah, dan perkara yang sunnah dikerjakan sebelum mengerjakan salat itu ada dua perkara, yaitu yang pertama adalah adhan dan yang kedua adalah iqamah. وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. Yang artinya adalah, dan perkara yang sunnah dikerjakan saat mengerjakan salat atau yang biasa disebut dalam istilah fikih dengan sebutan sunnah ab'ad itu ada dua perkara, yaitu yang pertama tasyahud awal, baik duduk dan bacaannya, dan yang kedua membaca kunut di rakaat terakhir salat subuh dan membaca kunut di rakaat terakhir salat witir pada bagian kedua atau dimulai dari malam ke-16 Ramadan sampai malam terakhir dari bulan Ramadan. Penting diketahui bahwa apabila orang yang salat itu tidak mengerjakan salah satu atau kedua-dua daripada sunnah ab'ad ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunnahkan atau disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi guna menutup kekurangan. Dan apabila tidak mengerjakan sujud sahwi, maka salatnya itu tetap sah, namun pahala salatnya jadi banyak yang berkurang. Kemudian selanjutnya, wa hayatuha 15 khaslatan raf'ul yadayni 'inda takbiratil ihrami وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين
وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرة عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. Yang artinya adalah, dan sunnah-sunnah hayat dalam salat itu ada 15 perkara, yaitu yang pertama, mengangkat kedua tangan saat membaca takbiratul ihram, saat akan ruku', dan ketika bangun dari ruku', yaitu saat akan i'tidal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, berta'awudz dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, mengeraskan suara pada tempatnya, yaitu pada bacaan yang disunnahkan dibaca secara jahr. Yang keenam, mengecilkan suara pada tempatnya, yaitu pada bacaan yang disunnahkan dibaca secara sir. Yang ketujuh, membaca amin setelah bacaan surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca takbir ketika bangun dan turun. Yang kesepuluh, membaca tasmi', yaitu membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Yang kesebelas, membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di ujung kedua paha ketika duduk tasyahud sambil merenggangkan tangan kiri dan mengepalkan tangan kanan kecuali jari telunjuk karena akan digunakan sebagai penunjuk bagi orang yang bertasyahud, yaitu saat sampai pada bacaan illallah, saat membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ke-13, duduk iftirash, yaitu duduk menggunakan telapak kaki kiri sebagai alas duduk pada setiap duduk. Dan yang ke-14, duduk tawarruk saat tasyahud akhir. Dan yang terakhir, yang ke-15, adalah membaca salam yang kedua. Penting diketahui bahwa apabila orang yang salat itu tidak mengerjakan sunnah-sunnah hayat ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan untuk sujud sahwi untuk menutupi kekurangannya. Namun, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu untuk menutupi kekurangan pahala tersebut. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, adapun pembahasan yang ketiga adalah tentang 22 perkara yang makruh dalam sholat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja menyebutkan bahwa ada 22 perkara yang makruh dilakukan saat sholat. Yang artinya itu adalah, yang pertama, meletakkan tangan di dalam lengan baju ketika melakukan 5 hal ini, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika sujud, ketika bangun dari tasyahud, dan ketika duduk tasyahud. Kemudian, yang makruh yang kedua adalah menolehkan wajah tanpa adanya keperluan. Adapun jika ada kebutuhan seperti untuk menjaga hartanya, maka boleh dan tidak makruh. Kemudian yang ketiga, memberi isyarat dengan mata, dengan alis, atau dengan bibir tanpa adanya keperluan, meskipun dari orang yang bisu. Kemudian yang keempat, membaca dengan suara besar atau jahr pada bacaan yang seharusnya dibaca secara sir, atau sebaliknya tanpa adanya uzur. Kemudian yang kelima, meletakkan sebelah tangan atau kedua tangannya pada pinggang tanpa adanya keperluan. Adapun jika ada keperluan seperti karena sakit, maka boleh dan tidak makruh. Kemudian hal yang makruh yang keenam, yaitu tergesa-gesa saat melaksanakan sholat. Yang ketujuh, menutup kelopak mata jika khawatir dengan menutup kelopak matanya itu akan terjadi bahaya. Adapun jika tidak membahayakannya, maka tidak makruh. Yang kedelapan, menempelkan lengan ke lambung saat ruku' dan sujud bagi laki-laki. Yang kesembilan, menempelkan perut ke paha saat ruku' dan sujud bagi laki-laki. Yang kesepuluh,
duduk seperti duduknya hewan anjing, yaitu menempelkan kedua pantatnya ke lantai, meluruskan kedua betisnya dan meletakkan kedua tangannya di lantai. Kemudian yang ke-11, mematuk seperti gagak, artinya yaitu memukul lantai dengan dahinya saat sujud. Yang ke-12, duduk seperti binatang buas di dalam sujud, yaitu dengan meletakkan kedua lengannya di lantai sebagaimana yang dilakukan oleh binatang buas. Yang ke-13, terlalu menundukkan kepalanya ketika rukuk. Yang ke-14, memperpanjang bacaan tasyahud awal dengan menambah bacaan meskipun tambahan tersebut adalah salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa. Yang ke-15, al-ittiba', yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan sedangkan kedua pucuk selendang berada di sebelah kiri pundak. Yang ke-16, menjalin jari jemari atau memasukkan sebagian jari ke sebagian jari lainnya. Yang ke-17, tafarqa, yaitu membunyikan jari jemari. Yang ke-18, isbal, yaitu membiarkan ujung kain bagian bawah sampai ke lantai. Yang ke-19, meludah ke depan dan ke kanan, bukannya ke kiri. Yang ke-20, menahan baju atau rambut saat sujud bagi laki-laki. Yang ke-21, meletakkan tangan di atas mulut tanpa ada kebutuhan. Yang ke-22, menutup mulut dengan kain atau dengan yang lainnya. Mahasiswa, mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-4, adalah perbedaan cara salatnya laki-laki dan perempuan. Abu Syuja' dalam kitabnya Matan Abi Syuja' menyebutkan bahwa wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was-sujudi wa yajharu fi mawdhi'il jahri wa idza nabahu shay'un fis-salati sabbaha wa 'awratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam salat pada 5 perkara, yaitu adapun laki-laki maka salatnya itu dilakukan dengan yang pertama merenggangkan siku dari lambung saat rukuk dan sujud. Yang kedua, menjauhkan perut dari kedua paha saat rukuk dan sujud. Yang ketiga, mengeraskan suara pada tempatnya, yaitu pada bacaan yang disunnahkan dibaca secara jahr. Yang keempat, apabila terjadi suatu kesalahan atau kelupaan dari imam dalam sholat, maka makmum mengingatkan imam dengan cara membaca tasbih, yaitu dengan cara membaca subhanallah. Yang kelima, auratnya laki-laki itu adalah anggota tubuh antara pusar sampai lutut. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfidu sawtaha bihadratir rijalil ajanibi wa idza nabaha shay'un fis salati saffaqat wa jami'u badanil hurrati 'awratun illa wajhaha wa kaffayha wal amatu karrajuli. Adapun perempuan, maka salatnya itu dilakukan dengan yang pertama dan yang kedua dengan cara mengumpulkan sebagian anggota badannya itu pada sebagian yang lain. Maksudnya adalah dengan menempelkan kedua siku pada lambung dan mendekatkan perut pada kedua paha saat rukuk dan sujud. Yang ketiga, mengecilkan suaranya pada bacaan yang sunnah dibaca secara jahr saat ada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang keempat, apabila terjadi kesalahan atau kelupaan dari imam dalam salat, maka cara mengingatkannya dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Dan yang kelima, seluruh anggota tubuh perempuan yang merdeka itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya dalam salat. Dan bagi budak perempuan, maka auratnya itu seperti batasan auratnya laki-laki. Mahasiswa, mahasiswi mata kuliah fikih praktis yang dirahmati Allah, maka demikianlah pertemuan ke-7 perkuliahan mata kuliah fikih praktis kita. Walaupun singkat, semoga bermakna, karena ma qalla wa dalla khairum mimma kathura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan memberikan petunjuk itu lebih baik dari sesuatu yang banyak tapi melalaikan sampai lupa semuanya. Dan apabila saudara-saudari masih ada yang belum dipahami, maka silahkan diulang kembali video pertemuan ini, karena
Man karrara syai'an fahuwa muqarrar. Siapa yang mengulang-ulang sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi tetap. Artinya, apabila ilmu itu kita ulang-ulang, kita muraja'ah, maka ilmu itu akan tetap dalam ingatan kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari pertemuan ketujuh ini. Waktunya dimulai dari video ini di-share ke grup WA sampai batas waktu 1 pekan. Tugasnya adalah, yang pertama, isilah absen hadir di kolom komentar. Cara pengisiannya ada di video materi yang pertama. Dan yang kedua adalah, jawablah 10 soal terkait materi ini. Link soal ada di deskripsi video di bagian bawah video ini. Ingat selalu dalam menyelesaikan soal, fahmus su'ali nisful ijabah. Memahami soal itu adalah setengah dari jawaban. Kita tutup dengan sebuah doa. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma sami'na wa ma fahimna wa ma hafidhna farudduhu ilayna inda hajatina ilayh. Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan padamu apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, dan apa yang kami hafal. Maka kembalikanlah titipan itu pada kami saat kami memerlukannya. Semoga sehat selalu, mudah rezeki, dan dapat nilai tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.